Emang suka main basket. Biasanya berapa seminggu berapa kali gitu ya? Sebulan. Kalau suka aja sih seminggu sekali, kalau lagi ada waktu seminggu sekali. Bye. Dadah. Ketemu. Thank you. Lanjut. Selain basket tuh kakak pernah ikut kejuaraan pencak silat kan ya? Iya. Nah, itu kan kemarin pencak silat akhirnya dapat medali emas. Gimana tanggapan dari kakak? Bangga sih kita, apalagi dulu saya ada di tim itu gitu ya. Juga pencak silat Gorobong lagi, bangga, bahagia sekali gitu. Dan semoga ini hanya start, kita akan terus insyaallah jadi juara. Dan semoga pencak silat bisa menang. Sekarang baru di Asian Games, gak tau, kita bisa Olimpik. Terus terkait venue baru ini, tanggapan kakak gimana? Terkait venue baru ini? Nanti venue baru kita bakal dipakai buat FIBA World Cup, terus dunia bakal langsung melihat nih kak, dan perdana langsung dipakai buat seluruh dunia, itu tanggapannya gimana tuh kak? Kalau kabaran ya? Dadah! Seneng lah akhirnya, karena di Jakarta nih memang antusias basket banyak banget, jadi bisa mungkin lebih banyak lapangan dibagusin lagi atau dibuat gitu, jadi bisa digunakan untuk kebutuhan umum juga, apalagi ini kan banyak area perumahan juga gitu, jadi mungkin orang yang belum kenal basket mau main yang deket-deket ada lapangannya gitu, apalagi lapangan ini sekarang udah mau dikenalkan di FIBA gitu, jadi menyenangkan, lebih baik cukup banyak dan sesuai nih sebenernya. Kak, nanti kan kita jadi tuan rumah FIBA World Cup. Ada tiga ya, tim yang akan sampai kita ada Kanada, ada Prancis, Spanyol. Kalau kakak sebenarnya pengennya nonton yang mana nih guys? Iya, maunya sih nonton semuanya ya. Tapi jagoin siapa kak? Nah lo, jagoin masih gak tau sih ini jagoin Indonesia udah gak boleh ya. Iya. Gak ada masalah. Jagoin siapa aja yang jago lah. Yeah, siapa yang menang yang dijagoin ya kak? Boleh nggak sharing sedikit gitu tips dari kamu atau juga pola hidup sehari-hari? Sebenarnya ini sambil sharing ke teman-teman juga, sebenarnya sambil mengingatkan diri sendiri juga sih. Minum air yang banyak itu penting, jaga hidrasi karena cuaca juga lagi begini gitu. Hidrasi lah yang penting, kita selalu banyak. Supaya kita seger terus, pokoknya banyak-banyak minum air gitu. Berapa liter nggak biasanya kalau main putin? Nah itu saya juga lagi mendoktrin diri saya sendiri, harusnya ya minimal 1,5-2 liter gitu minimal, tapi masih susah juga untuk minum air gitu. Kemarin juga kejadian strike blackout gitu di tengah matahari, nah itu karena kurang. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.